Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang Cikgu Dia ucapkan kepada semua penonton kita pada petang ini. Mungkin ada yang dari kalangan guru-guru ataupun ibu bapa dan semestinya anak-anak murid kita yang sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Cikgu Dia doakan semoga semua sihat dan bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita petang ini. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Percuma. Okay, sebelum kita memulakan kelas kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membuka dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ha, sebelum Cikgu Dia memperkenalkan kawan-kawan Cikgu Dia yang berada di konti, siapa yang tak kenal lagi Cikgu Dia? Nama Cikgu Dia ialah Izian Mardiah binti Harmi. Boleh panggil Cikgu Dia. Cikgu Dia dari Sekolah Kebangsaan Sijangkang, Teluk Panglima Garang, Selangor. Ha, biasa tengok Cikgu Dia yang buat kelas kan? Hari ni Cikgu Dia bertugas sebagai moderator untuk kelas petang ini. Okey, jom kita berkenalan dengan guru-guru yang ada di konti pada petang ini. Dijemput kepada Cikgu Zu. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Zu. Cikgu Zu bertugas di SK Taman Bunga Raya 2 Selangor. Ha, hari ini adik-adik semua akan belajar bersama Ustazah Yus. Semoga semuanya dalam keadaan bersemangat pada petang ini. Okey, kembali kepada Cikgu Dia. Okey, terima kasih Cikgu Zu. Bersama kita juga ada Cikgu Iza. Jemput Cikgu Iza untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih Cikgu Dia. Assalamualaikum adik-adik semua. Ha, Cikgu Iza daripada SK Felda Lakat Selatan, Changlun, Kedah. Ha, hari ini Cikgu Iza bersemangat nak belajar dengan Ustazah Yus. Ha, kita tunggu nanti adik-adik. Ha, adik-adik jangan ke mana-mana. Tunggu selama satu jam kita belajar tentang peristiwa. Ha, peristiwa apa? Kita tunggu nanti. Okey, terima kasih Cikgu Dia. Okey, terima kasih juga pada Cikgu Iza dan sekarang Cikgu Dia ingin menjemput orang yang penting kerana guru ini akan mengajar kamu pada petang ini. Dijemput kepada Ustazah Yus untuk memperkenalkan diri ataupun memberi sepatah dua kata. Assalamualaikum semua. Nggak kena suruh Ustazah Hajar terus. Sepatah dua kata je. Okeylah, assalamualaikum anak-anak semua. Bersama Ustazah petang ni, Ustazah Yus. Kali ni Ustazah bersiaran di channel prasekolah. Ustazah bersiaran untuk anak-anak prasekolah. Tapi anak-anak yang lain, Ustazah tengok ada yang tahun 2, tahun 6, tahun 4. Boleh juga ikut di kelas Ustazah. Ya, kita belajar bersama-sama. Okey anak-anak, jom sekejap lagi belajar dengan Ustazah Fokus. Okey, kembali pada Cikgu Dia. Okey, terima kasih Ustazah Yus. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Yus ini merupakan kali kedua Ustazah Yus bersiaran untuk subjek pendidikan Islam prasekolah. Kita sekarang akan bersiaran melalui channel Cikgu Yus. Okeylah, bagi yang baru menyertai kelas tuition Ayu, mohon semua gunakan ruangan komen dengan perkataan yang sopan. Jangan tulis
bakal apa ayat-ayat yang bukan-bukan yang tak bagus. Kelas ini akan berlangsung selama 1 jam. Jadi Cikgu Dia harap semua fokus apa isi pembelajaran yang akan diajar oleh Cikgu akan diajar oleh Ustazah Yul, sebab kita akan belajar pendidikan Islam petang ni. Kena fokus dengar dengan teliti, okey? Sebelum kita habis kelas, Cikgu Dia akan kongsikan link sijil dan link ke link untuk claim kredit. Link sijil ini akan boleh diakses menggunakan akaun email didik ataupun email MOE D5. Ingat ya, boleh guna mana-mana daripada email ini. Okey, bagi murid-murid yang belum lagi mempunyai akaun didik, kamu boleh cuba untuk mohon di link yang akan dikongsikan. Kalau nak mohon email ididik lah. Kalau tak nak, boleh guna account email MOE. Masa untuk link sijil ini aktif adalah selama 30 minit selepas kelas tamat. Okey? Bagi kamu yang mengikuti kelas ini, kamu akan memperoleh 3 mata kredit. Ini adalah salah satu program khas sistem mata kredit yang diperkenalkan oleh Akademi YouTuber. Mudah sahaja, kamu hanya ikuti kelas, kamu kumpul 3 mata kredit banyak-banyak dan kamu boleh tebus hadiah-hadiah menarik yang akan Cikgu Zul kongsikan linknya nanti. Okey, ada satu lagi berita baik daripada Akademi YouTuber. Apa dia Cikgu Iza? Cikgu Zul, Cikgu Santana. Cuba tengok dekat belakang kami ni. Ada poster tentang aplikasi Akademi YouTuber. Ajak lagi kawan-kawan, bagi tahu ibu bapa, guru-guru yang belum lagi install apps Ayu, bolehlah install dalam ada dekat dalam description kelas Ustazah ni ada dikongsikan macam mana nak install apps IU, macam-macam kamu akan dapat bila kamu dah install apps IU ini. Baiklah, sebelum Cikgu Dia menyerahkan kelas kita ni kepada Ustazah Yus, Cikgu Dia akan kongsikan kod yang pertama. Pastikan kamu semua dah bersedia dengan pen, dengan kertas, sebab Cikgu Dia akan bagi kod ni dalam beberapa pecahan. Dalam masa pertama, nanti sebelum rehat, adalah bila-bila masa Cikgu Dia nak bagi tahu, kamu mesti bersedia. Jangan tulis di ruangan komen. Kamu simpan sendiri, rahsia. Okey? Baiklah, Cikgu Dia akan kongsikan pecahan kod yang pertama, iaitu sedia A7. Tak nampak. 7. Lagi sekali. A7. Kamu simpan yang elok. Nanti ada lagi Cikgu Dia akan kongsikan pecahan kod yang seterusnya. Okeylah. Tanpa kita melengahkan masa, Ustazah Yus dah bersedia ke belum? Mestilah bersedia kan nak sebarkan ilmu kepada kamu semua di petang ini. Okey, jom kita mempersilakan Ustazah Yus untuk mengajar pada petang ini. Silakan Ustazah Yus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala asma'in amma. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Dia sebagai moderator kita pada petang ini ya. Apa khabar anak-anak semua? Ramai yang dah memberi salam di bahagian chatting ya. Waalaikumsalam. Ustazah balasnya, Ustazah jawab salam semua. Tu ada Khairuddin, Khairun Nadira. Dah sedia, bagus. Muhammad Zul kata dah install aplikasi IU. Bagus, terbaik. Ramai-ramai kita install ya. Bagus. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ada. Ustazah Umi Juma pun ada. Terima kasih Ustazah Umi Juma melawat saya petang ni. Selalunya Ustazah Umi Juma. Ustazah Umi Juma. Ya. Kalau di kelas perdana, rakan sporty selalu
Okey, kita ada Iqbal Mukim. Assalamualaikum murid yang selalu main kelas Ustazah mana-mana kelas pun. Bagus semua. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua yang terus menyokong tuition Percuma Ayu ya. Dan kita belajar petang insyaAllah bersama Ustazah. Okey, Cikgu Zul boleh kongsikan apa nama kita slide. Slide Ustazah. Okey. Ya. InsyaAllah kita akan sama-sama tajuknya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Hari ini kebetulannya satu Rabiul Awal, kita dah mula masuk ke dalam Rabiul Awal. Bila sebut Rabiul Awal, kita akan teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada peristiwa penting dalam bulan Rabiul Awal. Kita akan tengok nanti. Okey, sebelum itu, tak kenal maka tak cinta mungkin ramai ya. Macam Cikgu Dia bagi tahu tadi, kali pertama tu belum mula dulu, lama dah tahun lepas. Mula-mula persiaran Ayu kan? Memang dekat prasekolah lah Sazah mula-mula bersiaran menimba pengalaman pertama. Okey, kemudian ini pula baru Sazah rasa lamanya nak jumpa anak-anak pra ni, rasanya macam teringin nak jumpa kan. Kita buatlah kelas dengan anak-anak pra ni yang comel-comel sangat tu kan. Okey, hari ni kita berjumpa, jadi berkenalan lagi lah. Ustazah nama Yusni Syazana binti Yunus. Nah, panjang kan nama susah nak sebut, jadi panggil je lah Ustazah Yus. Dekat channel pun Ustazah tulis Ustazah Yus. Okay. Berasal dari Ulu Yang Baru, Selangor. Ha, ni orang Selangor tadi saya tengok dia yang dari Sungai Cho, dari Sungai Buaya, atau semua yang tu kan. Dari Bukit Beruntung kan. Apa? Sekolah Bunga Raya 2. Sekolah tu? Sekolah Cikgu Zu tu. Sekolah Cikgu Zu lah. Okay, tapi sekarang dah berhijrah daripada Selangor. Tu dia, tapi masih ada lah kampung tu di Selangor. Sekarang sudah tinggal di Seri Iskandar Perak. Dah jadi orang Perak kau, man. Oh, dah jadi Perak. Ate jadi orang Perak lah kita. Okay, sama dengan cikgu. Cikgu dia lah tu. Orang Perak juga, tapi dia pergi ke Selangor. Betul, kita duduk Selangor. Okay, sekarang ni Ustazah bertugas, sekolah Ustazah bertugas bermula 2004. Ustazah posting bertugas lagi sikit Sungai Kecil, Pulau Pinang setahun sahaja. Lepas tu balik, dapat duduk balik tukar dia ke Perak, dapatlah bersekolah di SK Tupadu Keraja, Kampung Gajah Perak. Sekolah ni kecil je, sekolah kurang murid, tak sampai 100 pun muridnya. Kelas Perak ada satu kelas masa tu, Ustazah ajar Perak juga. Ada satu kelas Perak, tak sampai 20 pun, belas-belas je. Comel je kan. Tapi sekarang Ustazah online, dah ramai dah belajar kan. Seluruh Malaysia. Malaysia ya. Okey, sekarang apa tu, kemudian Ustazah 2014 dapat bertukar ke SK Iskandar Perdana. Ni sekolah yang besar. Sekolah yang paling besar dekat Perak Tengah ni. Okey, sekolah Iskandar Perdana. Mula-mula pindah SK Iskandar Perdana tu belum mengajar Perak lagi sebab dah ada guru Perak yang asal yang ada di situ. Kemudian beberapa tahun selepas tu bermulalah mengajar Perak terus sampai sekarang. Masih mengajar Perak bersama Cikgu Sarina, guru prasekolahnya. Ada dua kelas. Ada dua kelas. Satu kelas Cikgu Sarina, satu lagi kelas Cikgu Marina. InsyaAllah nanti ada rezeki mungkin katanya nak tambah lagi kelas, tak tahulah. Sebab kawasan Iskandar ni besar kan, cukup tak cukup sekolah macamnya lah. Okey, ini Zenia Sazah. Nanti mungkin akan menjadi penggunanya lah ya. Nanti akan dipaste lah ni username untuk kita isi kod kredit. Okay, yang ni satunya channel ya, bakut untuk channel Ustazah. Okay, kita seterusnya. Ni ahli konti hari ni Ustazah mengucapkan terima kasih kepada ahli konti ini. Okay, pertama Ustazah sebagai presenter daripada SK Sarjana ni YouTube channel Ustazah. Kemudian kita ada Cikgu Zuhaili binti Zulkifli, Cikgu Zu sebagai control host.
SK2. Okey, ni YouTube Cikgu Zu. Boleh tengoklah Cikgu Zu Z. Okey. Kemudian kita ada Cikgu Ezian Mardiah Harmi. Cikgu Dia dari SK2. Ni Cikgu Dia nanti boleh layari. Dan kita ada seorang lagi Cikgu Rosliza Yahaya. Rosliza dari Firdalaka Selatan, Changmun. Okey, jadi anak-anak semua bolehlah berjalan-jalan, bersiar-siar di channel cikgu-cikgu ini semua. Yang mana belum subscribe bolehlah subscribe kan. Boleh tengok macam-macam ni cikgu-cikgu prasekolah yang sangat aktif semuanya. Macam-macam video yang dikeluarkan. Sangat hebat. Okey. Kita ada ni panitia pendidikan prasekolah. Inilah dia ahli-ahli panitia prasekolah diketuai oleh ni yang si comel kat tengah ni lah. Cikgu Dia satu lagi. ni ramai lagi kat sini ya. Ada ustazah-ustazah pun. Ustazah Ruhaiza, Ustazah Lin. Ini Ustazah Rafiza. Kemudian ada Ustazah Anissa. Ustazah Usmi. Ustazah Ustazah Syida, Ustazah Najibah, Ustazah Ruziah. Okey, ni semua geng-geng Ustazah. Yang lain cikgu-cikgu lah kan. Cikgu Raini. Cikgu-cikgu ada lagi kot Cikgu Dia. Okay, ini je. Siapa? Ada lagi ke yang lain yang baru? Setakat ni ada kat sini, semua dah ada dah. Yang baru sudah. Dah termasuk yang baru. Okey. Jadi inilah dia cikgu-cikgu prasekolah yang akan bersiaran ya. Mengajar di Akademi YouTuber. Okey, seterusnya. Jadi Ustazah ada dua panitia lah sekarang ni. Satu lagi yang ni, panitia pendidikan Islam. Tengok cerita penuh ni. Ini baru satu. Ini ramai. Ini Ustazah Nurul Haizah. Ini pertama. Mana Ustazah? Ada tu kat sini. Ni. Nampak dah. Ramai kami. Kemudian ni. Macam ni batch yang seterusnya. Ni pun nanti lagi. Meriah. Memang meriah. Setiap minggu sampai kadang ada 3-4 kelas bersiaran ya. Okey, seterusnya. Dia tak pergi. Sekejap. Adik-adik tak kisahlah walaupun bukan prasekolah, tahap 1 ke tahap 2 boleh boleh sertai kelas kita petang ni. Boleh. Kakak-kakak semua boleh main dengan Ustaz Fajrul. Okey tadi tu dah dia dah lari-lari. Cepat pula dia pergi. Lain Ustazah ni tak berapa. Bolehlah dia buat. Bersabarlah kita semuanya. Okey tak apa. Terus lain Ustazah ni dia ribut tadi. Sekarang ni kita ada Nila tadi macam tadi Cikgu Dia dah beritahu kan, aplikasi Akademi YouTuber. Jomlah kita sama-sama download. Boleh apa scan QR kat sini kan, bakut kat sini. Boleh download terus. Okey. Zoom pun dah kongsikan link. Kita masuklah terus cepat nanti mesti tak habis pula. Okey. Sebelum bermula kita tengok dulu objektif pembelajaran ya. Yang pertama, murid dapat menyatakan fakta-fakta asas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita nak tahu cerita tentang Nabi kita lahir. Ini dah bulan Rabiul Awal kan, tentang Nabi Muhammad. Okey, kemudian murid dapat bercerita secara ringkas peristiwa tentera bergajah. Menarik itu bergajah. Kemudian menyebut secara ringkas peristiwa semasa kelahiran Nabi dan pengajaran daripada peristiwa. Okey, kita tengok. Sebelum tu mulakan dengan baca doa dulu. Ya, kita tanda tangan sama-sama anak-anak semua. Okey, Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah.
Amin. Amin. Ya, kelas kita berkati. Amin. Okay. Ha. Ya. Ha, ada lagu. Ya. Pandai tak? Siapa cikgu suka pandai nyanyi tak lagu tu? Jangan suruh cikgu Zu nyanyi hari ni. Kalau suruh cikgu Iza, saya hujan. Tak ada Iza boleh. Saya hujan ribut kalau cikgu Zu yang nyanyi. Okey. Untuk permulaan, saya suka untuk mengajak anak-anak semua dengarkan. Ini lagu nasyid. Zaman dulu-dulu, tapi zaman dulu pun dia selalu dah dimainkan balik semula. Okey. Ni dah musim apa nak masuk majlis ni, nanti saya dah dengar balik semula kan. Apa kita dengar lah walaupun sekarang saya tak sedap ni. Kalau rasa tak lalu dengar, boleh ingat. Okey. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah bermula lah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah. 20 dia kata apa, tercipta satu lembaran sejarah, maksudnya satu sejarah yang terciptalah di tanah. Ingat tempatnya ni, dia tanah suci kota Mekah. Hari yang mulai penuh saadah. Saadah tu maksudnya bahagia, penuh bahagia. Yang bermulalah sebuah kisah. Saya suka nyanyi lagu ni Sazah, bagusnya timai, bagus. Cikgu lah, cikgu. Betul harus Sazah. Allah, jangan nak pilih. Iqbal. Kemudian okey, harinya hari Isnin, malam Isnin waktu subuh. Kemudian tarikh ingatlah 12 Rabiul Awal 20 April tahun Gajah. Okey. Apa kita terus masuk? Inilah dia fakta-fakta penting tentang kelahiran Nabi Muhammad yang perlu kamu ingat. Yang pertama, Nabi kita lahir di Mekah, di kota Mekah, kota suci Mekah. Mekah ni nama negeri ya, nama tempat jangan tak tahu pula pun dia lah Mekah. Nama tempat. Macam kita kat sini, kita sekarang ni di Malaysia kan. Betul. Mekah dekat Arab Saudi sana ya. Okey, kemudian tempat lahir, kemudian hari lahir. Hari lahir Nabi ialah hari Isnin. Kena ingat tu hari Isnin. Kemudian hari lahir. Hari lahir ni birthday Nabi lah. Birthday macam kamu pun ada. Tak tahu sambut birthday kan? Kan ada yang setiap hari sambut birthday. Hari lahir. Setahun sekali. Tak ada saya teringat apa anak saya paling kecil tu hari-hari kalau boleh birthday dia, birthday okey, 12 Rabiul Awal ya tarikh dia ni. Ingat tu tarikh lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan lah ya, bulan Rabiul Awal, bulan dalam Islam. Tahunnya ialah tahun Gajah. Pelik tak nama tahun dia. Menarik tu Ustazah. Tentu ada adik tertanya-tanya kenapa ada tahun gajah kan? Macam biasa kita sebut zaman tahun sekarang tahun 2021. Orang sebut nombor kan? Betul. Jadi ingat tahunnya. Nanti kita tengok kejap lagi. Ada sebab dinamakan dengan tahun gajah. Okey. Tak sabar. Okey, kita tengok seterusnya. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi. Okey, ni sebelum Nabi lahir tu ada satu peristiwa yang sangat hebat. Tonton-tonton gajah dah turun. Comel. Satu pun tengok, comel. Geram tengok comel gajahnya. Okey, ada sebab Sazah. Apa? Peri tahun tu tahun gajah. Kenapa?
Sebab pada tahun itu ada tentera bergajah. Tentera bergajah selalunya kalau kita tengok orang perang zaman dulu-dulu naik kuda kan. Kuda lebih laju. Kenapa naik gajah? Kan gajah dah lah besar, berat, mana boleh berlari. Tu dia macam pelik sikit ya. Tentera naik ramai-ramai ya, ramai tentera sebut tentera tu dia ramai lah. Menaiki gajah. Okey. Ketuanya ialah Raja Abraha. Raja Abraha. Nama orang ya, Raja Abraha. Ini contoh gambar pakai naik gajah ramai-ramai. Raja Abraha ni raja bagi sebuah tempat, sebuah negeri yang lain lah. Tadi duduk di Mekah tadi kan. Ni Raja Abraha. Raja di Habsyah. Ya? Tapi Cikgu Izzah nampak Ustazah, gajah dalam tu nampak garang sangat. Yang gajah dalam garang kan. Tak sama dengan gajah kat luar ni comel. Gajah yang dalam gambar tu anak gajah. Okey. Raja Abraha ni ya. Dia raja raja negeri yang lain, negeri Habsyah. Dia selalu terfikir, dia tengok dia kenapa tiap-tiap tahun orang asyik pergi ke Mekah aje. Dia perhati tengok Mekah jadi satu tempat yang sangat maju. Sebab perlu maju sebab setiap tahun orang akan datang. Macam melancong lah kan, orang akan datang ke Mekah. Rupa-rupanya dia fikir, oh sebab ada Kaabah. Di Mekah ada Kaabah. Tu Kaabah. Di Mekah ada Kaabah. Jadi setiap tahun orang akan datang ke Mekah untuk membuat ibadat ya, di Kaabah tersebut. Jadi dia pun terfikir, dia rasa dia nak runtuhkan Kaabah itu, dia nak buat kat tempat dia. Nanti orang akan datanglah ke negeri dia, ke Habsyah, dan nanti Habsyah akan maju lah macam Mekah. Macam tu fikirannya. Dia jealous satu Ustazah ya? Betul, dia jealous. Tapi kemudian dia pun bergerak beramai-ramai menggunakan tentera dia. Kali ni sebab tu dia naik gajah. Sebab kali ni dia bukan nak serang orang. Biasa orang berperang kan, dia nak pergi serang manusia kan, pada serang orang. Tapi kali ni dia nak serang bangunan. Dia nak runtuhkan bangunan. Sebab tu dia naik gajah. Gajah kan besar, kan kuat. Jadi gajah sondol je nanti. Orang banyak-banyak gajah tu sondol-sondol-sondol. Lama boleh hancur lah Kaabah tu. Dia macam roboh kan. Gajah kan, dia kuat. Ya, adakah berjaya Raja Abraha ini ya? Sebab Kaabah ni sebenarnya telah dibina beribu tahun sebelum Nabi lahir, iaitu pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Yang membina Kaabah ini ialah Nabi Ibrahim bersama anaknya, dibantu oleh anaknya iaitu Nabi Ismail. Masa tu tak ada siapa lagi tinggal di Mekah, cuma ada Nabi Ibrahim, isterinya dan juga anaknya. Kemudian Allah perintahkan bina Kaabah. Jadi Kaabah ni sebenarnya adalah Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah pelihara Kaabah ini. Adakah Allah nak biarkan tentera Abraha, tentera gajah ni nak serang Kaabah? Boleh ke? Tentu tak boleh kan? Boleh. Allah telah mengutuskan. Allah takkan biarkan ya. Allah utuskan burung-burung yang banyak ini. Banyak ni. Ababil namanya. Burung ababil. Ingat tu. Ababil kan. Ini burung ababil. Nama burung tu burung ababil. Bukan burung gagak, bukan burung belatuk. Namanya ababil. Allah perintahkan burung-burung ababil ni pergi mengambil batu-batu daripada neraka jahanam. Kemudian terbang. Bawa batu-batu tu terbang di atas kumpulan. Dan telah bergajah tadi. Bila sampai dekat atas kawasan tentera bergajah tu, mereka lepaskan batu-batu yang kepanasan sangat tadi tu, batu dari neraka. Mereka lepaskan, maka jatuhlah bagaikan air hujan, jatuh menimpa tentera-tentera bergajah ini ya. Maka mati lah semuanya yang ditimpa dengan batu dari neraka tadi. Nah, gajah-gajah mati, orang-orang pun akhirnya mereka tidak dapat. Walaupun burung-burung ni kecil kan, tapi dengan kuasa Allah tu mereka dapat menghalang tentera bergajah dari burung-burung. Itulah kekuasaan Allah SWT. Maksudnya tak ada yang mustahil bila Allah yang berkehendak, tak ada apa yang mustahil. Semuanya boleh berlaku. Gajah yang besar pun boleh kalah dengan burung yang kecil. Betul. Semuanya
gajah-gajah tadi semuanya mati kekeliman. Sehingga cerita peristiwa ni kan nampak macam pelik kan? Tak pernah berlaku di dunia lagi. Jadi betul lah Ustazah. Tak pernah berlaku. Ya. Okey, memang pelik. Jadinya Allah telah merakamkan peristiwa ini dalam surah Al-Fil. Ya, dalam Al-Quran, surah Al-Fil disebut dan diceritakan tentang peristiwa ini. Okey. Okey, ingat tu surah Al-Fil. Yang disebut ababil, ababil tu burung. Ya, ababil, burung-burung ababil. Okey. Ya. Okey. Seterusnya kita sambung lepas nanti habis masa. Sempat dah Ustazah. Ha, itulah. Okey, seterusnya kita tengok tadi tu peristiwa sebelum kelahiran Nabi kan. Ha, yang ni semasa pula. Ya, semasa kelahiran Nabi. Macam mana pula peristiwa yang berlaku? Ha, yang pertama, Nabi kita Nabi Muhammad tu lahir tanpa menangis, tidak menangis. Ha, ya. Plus baby kalau lahir kan menangis kan. Kita kalau tengok dekat TV kan cerita drama ke apa ke, dia dengar kat luar bagi, cik lega. Kalau tak nangis pun doktor tepuk bagi nangis juga. Biasa ni lahir-lahir tak menangis, doktor tepuk bagi menangis. Tepuk bagi nangis lah. Sihat ke semua kan, baru hidup ke kan. Tapi Nabi kita tak menangis. Dia tidak menangis langsung. Dan diceritakan dalam apa satu ayat, matanya sentiasa melihat ke langit sahaja. Seolah-olah macam dia baca sesuatu di langit. Macam tu lah ya. Dia lahirkan 12 Rabiul Awal. Bila 12 bulan, tarikh 12 tu, bulan tu dia hampir nak nak penuh kan. Dia dah ada bulan lah. Di tengah malam kan, waktu malam, waktu subuh. Jadi dia macam mana ke bulan, macam tu. Itu jadi macam baby lahir. Okey, kemudian kemudian kali yang kedua, Nabi kita Nabi lelaki. Muhammad kan orang lelaki, Nabi kita seorang lelaki. Dia lahir dia tetap berkhatan. Anak-anak tahu berkhatan tu. Berkhatan tu. Maksudnya cuba chat siapa boleh type dekat bahagian chat. Siapa tahu. Dia berkhatan. Cuba type. Berkhatan ni. Orang Melayu sebut apa? Ada bahasa dia. Berapa ada tu? Selalu cuba tak bilangan chat. Budak-budak lelaki tahu ni. Cuti panjang siap. Tu ada Zuhair. Ada Zuhair kata. Muhammad Zuhair. Bagus. Ada Pak Eka pun tahu. Bersunat. Maksudnya dah tahulah tu berhati. Satu bersunat betul. Budak lelaki kan, kalau ada adik lelaki semua besar sikit baru dikhatankan kan, disunatkan. Nabi kita dia lahir-lahir dah siap bersunat dah. Maksudnya kejadian dia tu dah bersunat, dah bersih dah. Itulah kehebatannya Nabi kita ya. Kepelikan dia, nampak tak dia punya kepelikan. Kan dia luar biasa daripada orang lain. Luar biasa daripada orang lain. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa. Okey. Yang ketiga, tali pusat baginda sudah terpotong. Biasa kalau dia lahir, kan dia lahir keluar daripada perut ibu, doktor akan potong tali pusat tu dulu. Kat baby tu kan. Tapi ini tali pusat Nabi pun dah siap terpotong dah. Maksudnya memang sangat luar biasa. Okay, Aikah kata langit terang bercahaya. Betul lah tu, bercahaya. Betul. Nabi lahir keluar bersama dia satu cahaya yang sangat terang. Menerangi rumah Nabi tu, terang menerang sampai keluar cahaya. Hebat. Ke barat. Maksudnya alam semesta terang benderang. Orang yang lalu kawasan tu tengok, apa cahaya terang sangat ni? Dia percaya datang dari dalam rumah Nabi. Tu dia. Satu lagi perkara yang luar biasa, yang sangat hebat. Kelahiran Nabi kita bersama satu cahaya yang menerangi alam. Okey, satu lagi. Api sembahan terpadam. Api sembahan. Api sembahan ni
zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, ada orang yang menganut agama sembahan api, agama Majusi namanya. Mereka ni menyembah api. Yang mana api tu Allah izinkan tak padam-padam, ya. Bangsa kaum apa kaum ni dia dari Parsi dan Rom. Api ni 5000 tahun tak padam. Tak pernah padam. Tak pernah padam. Allah izinkan api tu tak padam. Elok macam dah dia bubuh kayu api ke apa ke, tambah je. Dan api ni memang tak pernah padam. Tiba-tiba pada hari Isnin tu, subuh tu, 12 Rabiul Awal tu, api ni tiba-tiba terpadam. Terpadam sendiri. Semua orang terkejut kan? Terkejut. Orang lain yang menyembah api tu jadi terkejut. Kenapa ni tak pernah padam pun tiba-tiba padam. Kehebatan. Ya. Ustazah, Nabi ni lahir menirap ke? Nabi lahir menirap. Ada yang kata Nabi lahir dan rahmat kepalanya mendongak tengok ke langit. Macam tu. Ada dalam riwayat ada dikatakan begitu. Betul. Okey. Seterusnya kita masuk pula pengajaran daripada peristiwa kelahiran Nabi. Yang pertama, pengajaran yang perlu kita ambil, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Selepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi lain dah. Betul, orang tu adalah palsu lah tu, Nabi palsu. Sebab dah tak ada Nabi yang lain dah selain selepas daripada Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad ada Nabi yang lain, ada Rasul yang lain, ada 24 Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad. Campur Nabi tu Muhammad ada 25 Rasul, ya. Kalau zaman sekarang ni orang mengaku kan, kita hari tu ada di Malaysia ni digemparkan dengan cerita dia mimpi macam-macam, dia percaya dekat mimpi. Tu tak berapa nak tepat, tak berapa nak betul, tak boleh nak percaya sampai. Okey. Yang kedua, peristiwa luar biasa semasa kelahiran Nabi menunjukkan Allah Maha berkuasa. Allah sebenarnya Allah Maha kuasa nak buat apa-apa pun itu atas kehendak Allah. Jangan kita rasa peliknya, tak mungkinlah, mustahillah. Tak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Bila Allah berkehendak maka dia boleh lakukan. Macam Nabi tak menangis atau Nabi telah berkhatan, Nabi telah potong tali pusat siap-siap kan. Macam mustahil je, tak ada yang mustahil. Allah yang berkehendak. Tak ada yang mustahil. Ya betul. Macam burung tadi lah boleh kalahkan gajah kan. Tak mustahil kan. Burung tu makhluk kecil, gajah tu besar, tapi dengan izin Allah burung boleh kalahkan gajah. Okey. Kemudian yang ketiga, pengajarannya, kelahiran Nabi membawa rahmat ke seluruh alam. Ya. Membawa rahmat lah, rahmat. Macam kita tengok kan daripada kisah Nabi lahir tadi, macam lahir, Nabi lahir bersama cahaya yang telah menerang tu, kat situ dah simbolik pada rahmat. Allah nak bagi rahmat kepada kita semua. Bukan pada waktu zaman tu saja, sehingga akhir zaman nanti, sehingga hari akhirat nanti, ya. Rahmat Allah itu sehingga hari akhirat nanti. Okey. So, Ustazah, boleh kita rehat sebelum Ustazah menyambung ni? Okey, kita akan rehat sekejap lagi, apa Cikgu Dia? Ustazah nak bagi nasyid, nak bagi selawat dulu. Kita akan rehat sebelum kita buat kuis. Okey, boleh kita selawat dulu. Boleh. Kenapa kita kena selawat? Selawat ni kita kita doakan Nabi, ya. Ini antara salah satu cara kita mengingati Nabi, menambah pahala. Ya, dapat pahala akhir nanti, di akhirat nanti Nabi akan mengenali umat-umatnya yang banyak berselawat dengannya, dia akan cam, dia akan kenal. Baru dia bagi syafaat. Kan? Siapa yang tak nak, tak suka berselawat pada Nabi tu, nanti Nabi tak kenal dia. Okey. Jom kita berselawat dahulu. Ini lah selawat. Kalau ada anak-anak tak tahu macam mana selawat. Jom kita selawat. Okey, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anak-anak pun boleh berselawat sekali. Okey, cikgu dia. Alhamdulillah. Okey. Boleh kita rehat dulu sebelum kita naik apa untuk quiz dari quizzes. Okey, sebelum kita buka Cikgu Izu keluarkan iklan, Cikgu Dia nak kongsikan pecahan kod kredit seterusnya. Tadi Cikgu Dia dah bagikan yang awal. Sebelum lihat, Cikgu Dia akan bagi lagi satu kod iaitu nombor 5. Nombor 5. Cikgu Dia ulang lagi sekali, nombor 5. Baik, jom Cikgu Izu kita rehat. Ayu, kita akan nampak macam mana aplikasi Akademi YouTuber tu. Jadi janganlah lambat-lambat install apps Ayu. Okey, ustazah punya quiz dah ready ke belum? Itulah pusing lagi ni. Pusing-pusing lagi. Okey, tak apa. Dulu ustazah, jom kita berselawat dulu lagi ustazah. Link dah boleh share kan? Link boleh share tapi tak apa ke tak nampak paparan ke? Tak nampak lagi paparannya. Kena ada pusing lah. Dia. Kita berselawat dulu Ustazah. Selawat, jom kita selawat dulu. Okay, 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Cikgu Dia yang akan sharekan quiz. Okey, Cikgu Dia sharelah. Jom. Okey. Cikgu Zu boleh kongsikan link. Link yang terbaru tu. 20459. Semua boleh cuba masuk ikut link tersebut. Kita akan jawab quiz. Okey. Dah ada Zuhaira. Masuk? Ya, masuk ramai-ramai kita jawab tengok. Kita uji minda kamu. Dah belajar dengan Ustazah Yus? Tahu apa fakta-fakta tentang kelahiran Nabi Muhammad kita? Lagi-lagi klik.
Ha, baru ada 8 orang. Kita nak tunggu berapa ramai ni Ustazah Yus? Kita ada berapa ramai di budgeting? Kita ada 40. Kalau boleh jom masuk ramai-ramai. Cikgu Dia bagi masa seminit lagi untuk kawan-kawan join squeezes ni. Baru 13 orang. Dah ramai dah ni. Kenapa kita tunggu? Sampai 20 boleh kot. 20. 20. 20. Ros Yamin kata tak ada pun. Ada tu Cikgu Zul dah share. Dah ada. Share dah. Ada. Lagi 2 orang lagi nak cukup 20. Baru 18, 19. 40 orang, tapi kenapa sikit nak masuk krisis? Mungkin mereka nak tengok kawan-kawan lain siapa yang dapat jawab bangka penuh. Jom masuk ramai-ramai. Tengok siapa yang hebat. Siapa boleh jawab betul. Betul semua. Kita mulakan dah 25 orang dah ni Ustazah. Okey, boleh mulakan. Ada berapa soalan Ustazah sediakan? Okey, jom kita mula. 1, 2, 3. Jawab. Boleh masuk lagi sambil-sambil kami belum masukkan. Siamin. Satu di atas, kembali masuk ni. Berapa soalan Ustazah semua Ustazah? Berapa lah? Lupa dah. Lupa dah. Tukar-tukar tempat. Laju dah tu. Jom kita tengok. Ada ni Ustazah bagi berapa soalan ni? 15 soalan rasanya. Berapa soalan Ustazah bagi? Senang dia. Nabi Muhammad, apa? Nabi Muhammad dilahirkan. Banyakkan Nabi Muhammad dilahirkan. Senang je. Semua ada dah tadi. Semua kita dah belajar. Semua Ustazah dah sebut. Siapa ikuti kelas Ustazah mesti dapat jawab ni. Tentera apakah yang diketuai Abraham menyerang Kaabah? Siapa yang tak masuk krisis cuba jawab dekat ruangan komen. Betul. Ada adik-adik yang line dia kurang baik. Boleh jawab. Boleh jawab. Dekat ruang nanti kita ada apa kita akan buat naik konti. Apakah nama burung yang dihantar untuk menghancurkan itu? Bergajah. Dia. Apa dia? Tadilah sebut. Burung tiung ke? Burung murai ke? Burung ababi. Ada dah siap ke dia? Jom tengok. Dah siap ke? Saju ni. Belum lagi kan? Ada yang belum siap? Ada yang menjawab lagi. Masih menjawab lagi ya? Masih menjawab lagi. 15 soalan je. Ada yang dah siap dah tu. Faizah sahaja baru habis menjawab. Jawab. Seminit lagi lah. Lagi seminit kita end je. Okay. 4:20 kita tamatkan. Yeah.
Jom. Ika kata dah siap. Pak Ika kata dah siap. Okey, dah boleh tamatkan Ibu Sazah? Bolehlah. Okey, jom kita tamatkan. Kita tengok siapa pemenang. Cikgu dia tamatkan dulu. Yang mana tak sempat, nanti Ustazah boleh bagi link untuk kamu cuba. Lagi akan datang. Okey, siapa nombor satu? Ya, adik Fak Ika. Ya, Fak Ika. Ika nombor satu. Zuhair. Nombor tiga, Zuhaira Hazira. Wah, tahniah. Ramai pun yang betul. Tahniah semua. Hebat. Okey, jom Ustazah teruskan lagi. Okey, jom kita naik konti pula. Naik konti. Bagi yang tak sempat join quizzes tu, kita ada peluang naik konti. Okey, jom Cikgu Yu, apa Cikgu Zu boleh sharekan link naik konti. Boleh dah ada. Dah share link konti. Jom kita naik. Ada yang dah naik? Ada tak? Jom. Siapa tu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kenalkan diri. Nama saya Khairunisa binti Abdul Rahman dari SK Bertam Perdana Pulau Pinang. Orang Pinang Ustazah. Ni biasa ni Khairunisa ni tiap-tiap kali ni dia naik. Bagus. Bagus. Terbaik. Bagus. Ustazah. Okey, jom. Ustazah teruskan. Jom kita jawab soalan Nisa. Hari Nisa, jom kita jawab soalan. Baca dulu. Bilakah tarikh lahir Nabi Muhammad? Soalan kacang sangat ni. Kacang sangat. Okey. Pilih jawapan. A. 12 Rabiul Akhir. B. 12 Rabiul Awal. C. 13 Syawal. Pilih 12 Rabiul Awal. Betul ke tu? Yakin? Yeah. Dekat chatting ada yang jawab? Kita tengok jawapannya. Ada tak yang jawab dekat ruang komen? Okey, tanya Indonesia. Betul. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita ada siapa lagi? Okey, seterusnya. Kita pun jawab B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nama apa? Hana Humaira. Dari mana? Hana Humaira sekolah mana? Khalifah Internet. Khalifah Internet. Okey, boleh baca tak soalan Ustazah tu? Boleh baca tak? Boleh. Okey, baca. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun... Tahun apa tu? Gajah. Gajah. Betul ke Fazah? Tahun betul gajah. Betul ke? Cuba tengok. Pak Ika pun jawab C juga. Ahla pun jawab C. Zuhaira pun jawab C. Gajah. Betul lah. Tanya. Betul jawapannya. Okey, ada lagi? Ada lagi. Assalamualaikum. Siapa tu? Kenalkan diri. Buka mikrofon.
Nama saya Halil Al-Walid bin Ahmad Fazli. Subhanallah, Khalid Al-Walid. Ah, nama panglima perang ni. Okey, Khalid Al-Walid dari mana? Dari Pasti Nurul Islam Bukit Candan, Kuala Kangsar. Oh, Kuala Kangsar. Oh, okey, okey, okey. Sampai yang buat dari. Okey, Khalid Al-Walid. Sila baca. Pandai baca tak? Cuba baca soalan. Nabi Muhammad dilahir pada hari. Hari apa? Hari apa? A Isnin di tahun C Jumaat. Mana pilihannya? Jawab bang. A Isnin di Kamis. Oh Isnin betul ni. Ah yang dekat. Dekat. Chatting pun ramai jawab Isnin. Ramai jawab Isnin. Jawapannya jeng jeng jeng. Yeah, betul lah. Hari Isnin. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ke? Berapa orang lagi ustazah kita nak bagi jawab soalan ni? Ada lagi lima. Lagi lima. Kalau ada masa boleh naik lagi. Assalamualaikum. Okey, okay, siapa perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Iqbal Mukri bin Muhammad Nur. Saya dari Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, ya Iqbal. Okey, Iqbal. Baca soalan Iqbal. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, jawapannya? Jawapan saya C, Mekah. Senang kacang kan? Okey, betul ke tu? Bukan Malaysia ke? Kan. Malaysia? Okey, kita tengok jawapannya. Ha, ramai yang jawab Mekah. Eh? Mekah C. Okey. Ramai jawab. Betul. Tahniah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kan masuk kelas kelas. Kita dah hampir pukul 5 pagi. Dah hampir pukul 5 tak sempat. Pukul 5 petang, 4:30 petang. Lagi satu lagi lah ustazah. Okey okey. Last. Waalaikumsalam ustazah. Waalaikumsalam. Okey siapa tu? Siapa tu? Nama apa? Hai. Suhail daripada mana? Tadika Iman, Taman Putrajaya. Putrajaya. Okey, cuba baca soalan ustazah tu. Boleh? Pandai baca tak? Segera bergajah ke diketuai oleh siapa? Abraham. Betul ni? Bukan Ibrahim ke? Bukan. Ya. Okey. Kita tengok jawapan. Ya. Orang lain jawab apa? Pak Ika jawab B A. Umi. Ramai jawab A. Umi jawab B. Yang lain jawab A Abraham. Ya. Tahniah. Betul. Abraham. Bagus anak-anak semua. Yang kecil-kecil. Okey. Okey, cikgu dah pandai jawab. Naikkan anak-anak kita yang tak dapat tak berpeluang untuk jawab soalan ni. Bye-bye dulu. Ada je soalan kalau nak baca lagi. Naikkan ramai-ramai kita baca soalan. Betul. Naikkan ramai-ramai ustazah bacakan soalan, mereka jawab. Siapa cepat jawab, terus jawab soalan. Okey ustazah, terus ke ustazah. Ramai ni. Okey, soalan ke-6. Allah telah menghantar siapa untuk mengalahkan tentera bergajah? Okey, cepat siapa jawab? B. Buah Ababil. Bagus. Okey, lagi satu. Betul. Okey, lagi. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi apa? Pertama, kedua, terakhir? C. Terakhir. Okey, okey.
Yes. Wah, terakhir. Pandai. Okey, soalan terakhir Ustazah. Peristiwa apa semasa kelahiran Nabi menunjuk kat lama berpuasa? Ha, peristiwa apa? Peristiwa luar rumah, luar kotak, luar biasa. Luar biasa. Okey, betul. Luar biasa. Tahniah semua. Okey, boleh. Boleh jawab sama-sama. Ajak kita berselawat dulu. Ada lagi ke siapa kat situ? Boleh ajak selawat. Ha. Semua dah keluar. Ha, okey. Ada yang tinggal tu. Ha, yang tinggal tu mai selawat dulu. Ha, selawat sama Ustazah. Okey, boleh? Siapa itu? Okey. Jom bersama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih semua. Dah selesai dah kelas kita. Alhamdulillah. Jadi Saza serahkanlah kembali kepada Cikgu Dia. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Saza Yus untuk pengajaran pada petang ini. Seronok tak belajar tentang Nabi Muhammad? Mestilah seronok sebab Nabi kita kan, Nabi Muhammad. Okey, sebelum Cikgu Dia nak teruskan, Cikgu Dia nak kongsikan nombor kod kredit seterusnya. Iaitu nombor berapa? 5. Okey, nombor 5. Nombor 5. Baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Yus dan tahniah kepada mereka yang menyertai kelas kita pada petang ini. Sebelum kita tamatkan kelas, Cikgu Dia nak jemput guru-guru yang ada di komiti untuk memberi sepatah dua kata. Okey, dipersilakan kepada Cikgu Zu. Laju-laju Cikgu Zu. Okey. Terima kasih semua. Okey, tahniah kerana hadir kelas pada hari ini. Okey, kembali kepada Cikgu Dia. Okey, seterusnya dipersilakan kepada Cikgu Iza. Terima kasih Cikgu Dia dan terima kasih juga pada adik-adik kerana setia bersama dengan kita pada hari ini. Okey, semoga dapat banyak pengetahuan hari ini berkenaan dengan topik kelahiran Nabi Muhammad. Okey, Cikgu Dia, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Iza dan tak lupa kepada guru kita yang mengajar petang ini. Jumpa Ustazah Yus. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua yang mengikuti kelas Ustazah. Jadi manfaatkan apa yang anda dapat hari ini. Ya. Yang bukan peras-peras ni sebabnya sebab soalan ni senang-senang sangat. Kan? Betul. Sebab ni dah prasekolah. Kan? Prasekolah. Semoga anak-anak prasekolah semua dapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Dia. InsyaAllah. Baik. Cikgu Dia akan kongsikan nombor kod kredit yang terakhir. Iaitu nombor ni besar. 9. Okey? 9. Baik. Di sijil nampaknya Cikgu Zu telah kongsikan di ruangan komen. Kamu mesti isi di sijil ini 30 minit selepas tamat kelas. Dan boleh diisi menggunakan akaun email IDIDIK ataupun nombor ataupun akaun Delima MOE. Cikgu Zu juga telah kongsikan link untuk rekod mata kredit ya. Dan kamu mesti isi yang ni lama sikit sampai tengah malam ini. Jadi kamu boleh buat, siapa yang tak sempat tengok siaran langsung boleh tengok siaran ulangan dan boleh isi kod kredit. Okey.
Username Telegram juga telah diberikan @yusnishazana, nama ustazah kita yang mengajar pada petang ini. Okey, itu sahaja. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk Ustazah Yus juga kawan-kawan Cikgu Dia yang berada di konti. Okey, ada Cikgu Zu, ada Cikgu apa? Cikgu Iza, Cikgu Dia kan? Tekan subscribe dan aktifkan butang loceng untuk mengetahui perkembangan semasa channel kami semua. Okey, itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Semoga kita jumpa lagi pada lain waktu yang sama. Pastikan kamu semak jadual di portal IU untuk mengetahui perkembangan kelas-kelas yang telah dijadualkan di sana. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi akan datang. Kita ada kelas lah lagi esok. Kita ada kelas bersama Cikgu Noya esok ya. Pukul 11 pagi hari Sabtu. Jangan lupa ikuti. Boleh datang. Kita nak belajar sesuatu yang luar dari negara Malaysia. Tadi kita dengar usaha belajar di Mekah kan? Di mana Nabi Muhammad lahir. Esok kita belajar negara lain. Okey, itu saja. Wah, melancong. Kita melancong ya. Okey, bye-bye. Bye semua. Jumpa lagi. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.